teman-teman dan sahabat, kita saksikan salah satu part di pentas kisah Yogyakarta di Kota Magetan beberapa hari yang lalu. Adalah seorang Niken Salimri, gadis muda cantik. Kata orang dia adalah multi talenta, sehingga banyak digemari orang, banyak digandrungi orang, banyak dicintai fan-fannya. Sebenarnya benarkah Niken Salimri ini adalah multi talenta? Disinilah salah satu kekuatan dari Niken Salimri yang tidak dimiliki oleh seniwati yang lain. Untuk itu teman-teman, marilah kita saksikan, mudah-mudahan kita bisa berhenti. Monggo. Oh,
gini sih, ya ya. Kowe sing gentenanku, dalem nikahan aku batang. Sama Mayang Koro iki lho kakang aku cok diomongi kok ngeyel konsepe piye lho ya yo mbo lho Kang ana nontran-nontran kok ngene ho ha he ho sandalku. Agi apa? Lah nek barongan. Wis, wis ora apa-apa. Sandale dalang nggo barongan. Aku mung pas. Yo yo. La 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 la. Dop. Yo. Anarkis barongane. Mosok gara-gara cedak aku. Oh ya 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 ya. Ya ya Mas. Pas digedhukne prok. 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 Ngenteh iki kono sik. Sinden iso karo yoga iso kumpake koyo ngene. Kumpake Mas. Aja kalah karo sak perdel. Sing totalitas. Totalitas. Eneke barengan niken nek iso kuwi kok. Iya ya. Muni kabeh. Yo.
malah kaya ula kaya ula toprak. Sikil sing kita ngene iki lho dolan 1 2 3 pra yo pra jalan ba jalan pra 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 yo dipaske dipaske iki kan kan jajal kan ngene tok dimakne sik disawang tenan lho iki kan wedok iso lho delok yo oh. Luar biasa, komplit tenan cucuk Pak Marwan ini nanggap wayang sak bintang tamu nih. Wah iso prok tenan. Belum bener sakit kok. Eh? Bener sakit prok. Belajar si Nauno. Monggo diprokrin Pak. Teman-teman dan sahabat, apa yang saya katakan sebagai untuk apresiasi karena saya juga pecinta ya, termasuk pecinta Niken Salimri dan Cak Pedil, termasuk Cak Kicahya pun tadi. Di dalam video ini satu hal yang pastinya Pak Marwan senang, sukses, ini sukses luar biasa. Kemudian jelas dilihat oleh orang Malaysia, mudah-mudahan setelah ini tempe ekspor Pak Marwan semakin laku di Malaysia, karena pasti melihat apa yang dilakukan oleh Pak Marwan di Indonesia ini, dengan nanggap Kicahya Kuntadi dan sukses besar bersama Niken Salimri dan Cak Pertil CS. Berikutnya, di awal video saya tadi saya katakan bahwa inilah salah satu kekuatan daripada Niken Salimri. Kenapa Niken Salimri begitu luar biasa banyak digemari oleh masyarakat, karena ini Niken Salimri punya talenta, yaitu musik jaranan ya. Yang musik jaranan ternyata satu dentingan kirama dan gerak yang sangat disukai masyarakat. Dan sekarang ini jarang ada jaranan yang berkembang kecuali Mayang Moro punyanya Niken Salimri. Inilah mampu menghipnotis penonton yang sangat luar biasa, termasuk di media-media sosial. Sampai sekarang masih banjir penonton. Kemudian teman-teman dan sahabat, Cak Pertil CS malam ini juga luar biasa dan sangat chemistry dengan Niken Salimri. Sangat chemistry sekali. Bahasa saya matching itu baju yang pas kalau dipakai di badannya, baik warnanya maupun ukurannya, seperti itu. Kemudian teman-teman dan sahabat semua, bahwa salah satu kelebihan Niken Salimri dikala joget apapun termasuk jaranan ini, jogetnya itu aman, artinya mengandalkan keindahan gerak, mengandalkan ekspresi sesuai dengan musik yang
dibunyikan, yang dijogeti, baik dinyanyikan, kemudian tidak terkesan erotis. Jadi aman untuk semua penonton. Dilihat anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semua nyaman. Ini salah satu kelebihan Niken Salindri yang mungkin juga tidak banyak dimiliki oleh artis-artis muda lainnya. Kalau artis-artis muda lainnya kan pasti di part-part tertentu menunjukkan gerak-gerak yang cenderung erotis. Ini lihat dari tadi Niken Salindri tidak ada, mengandalkan keindahan gerak dengan nuansa jaranan, yang jaranan ini ternyata masyarakat masih sangat menyukai, merindukan. Di saat jaranan sudah tidak begitu booming, di wayangan kicah Yogyakarta ini ada, sehingga ini menjadi daya tarik yang luar biasa. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, Niken Salindri luar biasa, bertalenta, salah satu kekuatannya adalah dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam buat Pak Dalang Cahyo.